pindang ikan baung. Tapi sebelumnya ikut aku ke pasar dulu yuk. Ini dari Jalan Merdeka, rumah mertua aku. Dari Simpang Lebong kita lewat Talang Benih masuk ke pasar deh. Siapa yang kangen? Pasar ini dulu rame ya, ini disebut pasar Cina juga. Tapi kalau sekarang cuma hari Selasa atau pekan Selasa yang rame. Ini mertua aku ketemu di sini guys. Kalau mertua aku selalu belanjanya di sini. Kalau aku di pasar atas, terus di sini juga. Yeay, ketemu belut sama ikan baung kesukaan aku. Kita beli belut sama ikan baung ya. Gak tahu nih mau dimasak apa. Ini pare dusun, aku suka buat lalat. Kita beli ketupat yuk. Ini aku beli ketan hitam juga. Kalian beli rempah-rempah yang habis, yang udah dibungkusin kecil-kecil kayak gini. Terus aku mau beli bawang merah, bawang putih, kabau. Bawangnya 30-35 ribu sekilo. Di tempat kalian berapa? Baby potato ini murah kalau di sini cuma 9 ribuan. Kalau di Lampung 25 ribu sekilo. Aku tuh lebih boros bawang putih ya daripada bawang merah. Muter-muter ketemu lagi sama mama mertua. Emang pasarnya sekecil itu sih. Ini salak 10 ribu sekilo, tapi nggak manis, sayang banget ya. Siapa yang doyan salak? Nah inilah kalangan hari Selasa. Pas banget ada talenan segede gaban ini ya. Aku beli aja 30. Berapa ya kemarin harganya? Ini ubi madu kawet. Ini pisang nokarbit. Beli santan juga. Jadi kalau ke pasar deh ini, kalau jalan kaki dari rumah aku cuman 1 km lewat gang kecil. Sekarang kita panggang dulu ubinya ya. Coba pilih mau masak belut dulu atau ikan baungnya.